Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hanafi Moklas Channel. Dan seperti biasa bersama dengan aku Hanafi Moklas. Apa khabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan jauhkan segala musibah yang tidak baik. Amin. Di video kali ini aku akan buat konten unboxing action figure lagi. Seperti anda lihat, packaging datang dalam keadaan yang baik, tidak pecah, tidak hilang, tidak koyak, tidak hancur. Aku sangat happy. Macam biasa, link seller aku letak dekat description. Yang mana berminat nak usah, nak pegang, nak tanya, nak beli, tekan saja link tu, automatik akan pergi ke seller yang menjual action figure ni. Okay, ini adalah penampakan belah depan. Macam biasa, ZD Toys memang packaging sangat cantik, nampak mewah, eksklusif dan wow lah. Okay, mantap, aku sangat suka, nice. Dia di foil sepenuhnya, so dia nampak mengkilau, sangat eksklusif lah. Okay, packagingnya, ini sisi tepi, Spider-Man integrated suit. Ini adalah sisi bawah, ini adalah sisi tepi, sama juga macam tadi, Spider-Man integrated suit. Dan ini adalah pandangan sisi belakang. Ada tiga contoh gambar Spider-Man dan satu figure apa je yang berkaitan lah. Dan untuk pengetahuan semua, ZD Toys ni adalah mainan license ya. Dia bukannya bootleg, bukannya KW, bukannya KO, tak ada kena. Dia adalah asli license Marvel Hong Kong. Ini apa yang akan anda dapat jika anda beli action figure ni. Okay, macam biasa ZD Toys penuh dengan dia punya accessory. Kita boleh nampak ada base, ada dia punya cangkok dia. Okay, aku sangat suka dia punya base yang sangat cantik. Dan dapat 3 pasang pergelangan tangan mode yang berbeza. Dan dapat 2 pasang web. Nice, bagi aku lah cukup bagus. Okay, ini dia guys, kita punya action figure yang ingin ni sembang lebat dan penuh gebang. Macam guys, mantap. Aku sangat suka dia punya color dia. Kombinasi color dia tu memang cukup-cukup wow bagi aku. Aku sangat suka. Nice. Sebelum ni aku ada unboxing yang version black gold suit tu. Tapi bagi aku ini tetap yang terbaik lah. Okay, mantap. Aku sangat suka. Number one. Okay, ini pandangan sisi tepi dia. Macam guys, mantap kan? Ini adalah sisi belakang. Boleh nampak dia punya logo laba-laba tu dibesarkan. Jadi guys, apa macam koleksi babe, jangan tak koleksi. Lagi-lagi anda adalah kolektor ZD Toys, ini salah satu figure yang ZD Toys keluarkan yang anda patut koleksi. Memang berbaloi. Nice, aku sangat suka. Dia ada sedikit lah mispaint, tapi tak ada masalah bagi aku, cukup okey. Asalkan dia punya kekemasan tu cukup bagus. Okay, kita akan cek dia punya artikulasi. Kita bermula dengan kepala. Okey, kepala dia ada artikulasi dengan cukup baik lah. Taklah baik tapi cukup-cukup lah. Nice. Okay, dia boleh tiling-tiling, tak ada masalah. Yang penting leher dia tu ada artikulasi. Dia main dengan kepala, cukup bagus eh. Okay, kita akan main dia punya bahagian tangan pula. Okay, plate macam biasa. Kau keluar apa ni, asingan plate nya. Dan kau boleh extension dia punya lengan itu, keluarkan supaya kau boleh berleluasa. Nampak eh, dia ada butterfly joint sedikit saja, tapi cukup bagus. Okay, boleh pusing tak ada masalah. Itu gunanya bila kau panjangkan. Okay, bicep ada artikulasi, tak ada masalah. Siku dia double ball joint. Kau boleh nampak sedalam ini dia punya tekuk dia. Memang cukup kemas. Nice. Okay, pergelangan tangan dia ada artikulasi. Kau boleh cabut dan kau boleh ganti dengan pergelangan tangan yang lain. Ada pilihan. Okay, dia punya torso dia kau panjangkan saja. Nampak? Nice. Ada artikulasi, mantap. Pinggang dia pun ada artikulasi juga, mantap. Cukup bagus eh. Dia punya patahan tu, dia bukan patahan kosong, patahan yang dalam pun dia dikala juga. Kaki pun sama, kau panjangkan dulu supaya tak berlaga dengan plate dekat bahagian pinggang, supaya tak calar. Okay, kau kedepankan, kena hati-hati lah, jangan terlalu memaksa sangat. Okay, dia boleh naik setinggi ini saja. Ya, yeah. Nice. Kangkang pula boleh naik setinggi ini. Dan dia tidak like toy, nampak aku goncang. Nice, cukup bagus. Okay, okay, ke belakang pula dia boleh setinggi ini saja. Ya, yeah. Nice. Dia punya lutut dia double ball joint. Ya, yeah. Tapi taklah setinggi mana pun, tapi cukup, cukup bagus lah.
okay, double ball joint, dan dia punya ankle dia ada artikulasi, boleh goyang-goyang, pusing pun boleh senangnya eh. Dan dia depan sekali ada artikulasi, boleh tekuk. Okay, ZZ Toy Spider-Man Integrated Suit, aku bagi 3.9/5 untuk artikulasi, dan untuk detail aku bagi 4/5. Memang cukup mantap. Aku sangat suka dia punya design dan detail dia. Gokil. Okay, untuk bahagian perbandingan, aku akan comparekan ketinggian action figure ni dengan Spider-Man Black and Gold Suit. Tapi sebelum tu aku akan ukur dulu ketinggian dia ya. Kita akan tengok ketinggiannya. Ketinggiannya dalam 17 cm lah macam tu. Okay, untuk scale 1/10, 17 cm. Nice. Okay, aku akan letak side by side dengan Spider-Man No Way Home Edition Black and Gold Suit. Ini dia. Kita boleh tengok dia punya perbezaan dia. Macam guys. Mantap guys. Ini memang wajib punya guys. Koleksi guys, jangan tak koleksi guys. Berbaloi guys. Hui. Okay, enjoy the footage. Jadi guys, apa pandangan anda semua terhadap action figure ni? Bertulis kat bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment and share. Subscribe kat channel ni. Tekan tombol loceng supaya dapat update yang terkini daripada channel yang unboxing mainan-mainan yang aku milik. Semoga perkongsian ini menginfo dan menghibur teman-teman yang sedang menonton. Macam biasa, link seller aku letak dekat description. Yang mana berminat, tekan link tu automatik akan ke seller yang menjual action figure ni. Stay calm, stay cool, stay positive. Dan jumpa lagi bersama dengan aku, Hanafi Mukhlas, di Hanafi Mukhlas Channel dengan next content unboxing action figure di masa akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.